Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar semua, salam sejahtera, salam satu Malaysia, Brunei, Singapura dan Indonesia. Okay, hari ini kita bersambung lagi kita belajar. Kalau sebelum ini kita dah belajar tentang fake out sale, contoh-contoh fake out sale yang mana saya membuat video tentang GBP Kanada, dan kali ini kita akan membuat contoh untuk set up fake out buy. Alright, kalau saya buka balik kita punya yang lepas ni, ini adalah contoh untuk set up sell. Kita ada fake out R1, R2, R3, price naik ke atas, laju ke atas, break this significant resistance and then terjun ke bawah, maka berlakunya set up fake out ataupun fake breakout. Dekat mana kita nak entry sell? Kita lihat belakang, kita ada fake out masa lampau. Alright, benda yang sama juga akan berlaku untuk set up buy. Untuk set up buy, let's suppose saya lukis satu pergerakan market bahawa let's suppose buy kita bawa warna biru. Okay, katakanlah price turun naik and then membuat dua ataupun tiga support yang sama baris. Okay, apabila price membuat dua ataupun tiga support yang sama baris, maka okay, saya markingkan dulu sini S1, this is your S2 and then you have S3, right? Apabila ada S1, S2, S3 yang sama baris ataupun significant support yang sama baris, maka biasanya big trader dia akan ambil peluang ini untuk membuat perangkap kepada retail trader, sebab dia tahu ramai yang akan buy di kawasan sini kerana ini adalah significant support. Okey, ramai yang akan buy di kawasan significant support. Okey, dan bila mereka buy, mereka akan letakkan stop loss mereka di bawah kawasan support. Macam biasa kita belajar SNR, support and resistance, buy di support, stop loss kita berada 20 pip hingga 30 pip di bawah daripada kawasan significant support. Okey, so dia punya stop loss dekat sini akan menjadi SL, mereka akan menjadi order sell stop. Alright, sell stop. Dan ada satu lagi jenis trader yang melihat bahawa ini adalah peluang bagi mereka. Jika S1, S2, S3 ni break, maka price biasanya akan terjun ke bawah dan terjun ke bawah. Maka sebelum price terjun ke bawah menjunam ke dasar laut China Selatan, so apa mereka buat? Mereka akan letak order sell stop. So dekat sini bila ada banyak order sell stop, ada banyak order sell stop di sini, maka berlakunya high liquidity. Kawasan high liquidity di mana inilah yang diperlukan oleh big trader untuk mengisi order buy mereka. Biasanya price big trader akan membuat buy di sini. So apa akan jadi pada price? Price akan turun ke bawah mencari high liquidity and then price akan boom naik ke atas. So di sini bila price break support sama baris ini and then price naik ke atas, ini setup fake out. Maksudnya fake breakout. The breakout S1, S2, S3, breakout significant support and then the naik ke atas. Maksudnya dia fake. Sepatutnya lepas breakout dia terus terjun, tetapi ini tidak. The breakout and then the boom ke atas. Maksudnya breakout yang fake, breakout yang menipu. So ini adalah setup fake out untuk buy. Okay, kita akan ambil peluang follow big trader akan buy di bawah. Kita akan buy di bawah mengikut order daripada big trader. Tetapi di mana kita nak buy? Okay, so apa yang kita buat lah, kita tengok sebelah kiri sini, belakang bawah daripada kawasan support ni, di bahagian bawah sini sebelah kiri, apa yang kita nampak kat sini? Biasanya you akan jumpa another fake out. Okay, another fake out yang di masa lampau. Let's suppose you ada S1, S2, S3 juga. Apa yang kita cari? Sekejap. Semula saya buat lukis betul-betul. Okay, lebih kurang sini. 1, 2, S2, S3. Sebenarnya 2 pun sudah memadai. And then akan berlaku satu fake out. You tengok yang masa lampaunya price naik ke atas. So, kita kena combinekan kat sini. Ini fake out yang tengah dibuat sekarang. Dan kita lihat masa lampau. Kita akan search dekat tempat-tempat lampau. Dekat sinilah kita nak masuk buy. Okay. Dekat sinilah. Dekat this level. Sebab di sini telah berlaku another fake out. Di sini telah berlaku fake out masa lampau, di mana price break significant support and then boom ke atas. Di sini juga berlaku fake out. So kita kena combine kan. So sebagai contoh saya ambil contoh itu ada USD JPY, which is very very nice. Contoh yang sangat cantik USD JPY H4. Di sini kita ada S1 dan S2. Okey, minimum untuk set up fake out adalah 2 support. Okey, S1 kita ada S1 and then kita ada
S2, which is exactly sama baris. Exactly sama baris. Okay. Alright. So, di sini kita ada potensi untuk berlaku setup fake out. Price akan turun ke bawah. Kalau you perhatikan di sini pun, ada lagi. Okay. Kita ada fake out kat sini. S1, S2. Price bawah naik atas. And then dekat sini, kita ada S1, S2. So, kemungkinan besar price akan break this significant support untuk naik ke atas. Tetapi di mana kita nak buy? Dekat mana kita nak buy yang betul-betul cantik dekat sini? Okay. Membuat kejutan seperti mana big trader buat. Okay. So, apa kita buat ialah bawah daripada S1, S2 ni kalau you ukur lebih kurang dalam, let's suppose dalam, okay, cantik. Dalam ini dalam 27 pip. Tempat-tempat yang stop loss biasa SNR trader buat. So, you kena study price di kawasan sini. Exactly yang you kena cari ialah di kawasan sini. Okay. Dekat sini kita nampak something. Support resistance, resistance. Resistance kita ada, dah ada SSR. Oh, which is very very good. Okay, kita dah ada SSR, significant support and resistance. Itulah salah satu tempat untuk kita melakukan pending order buy limit di sini. Tetapi yang paling penting di sini, di kawasan sini kita mencari fake out masa lampau. Kalau kita tengok balik kita punya lukisan tadi, kita dah ada fake out, kita dah ada contoh fake out ataupun potensi menjadi fake out, dan kita kena cari fake out masa lampau. Fake out masa lampau kita kena tengok dekat chart kita. Dekat sini ada tak fake out masa lampau? Tak nampak. Okey, kita tukar. Sekarang kita berada di H4. Tukar kepada H1. Study di kawasan sini. At this area, what happened? Apa yang kita cari adalah pergerakan ke bawah dan ke atas. Ke bawah dan ke atas maksudnya apa? Pergerakan yang menipu. Let's suppose kita mencari fake out masa lampau, kita mencari S1, S2. Okey, kita ada S1, S2. And then price to break S1, S2. And then the boom ke atas. Ini adalah fake out masa lampau. Kawasan sini. Ini kita tandakan sebagai fake out level ataupun fake out masa lampau. Maksudnya yang lepas-lepas. Okey, dan kalau you perhatikan di sini, dekat mana kita nak cari fake out masa lampau? The first thing kita cari adalah pergerakan ni. Pergerakan cucuk ke bawah and then boom ke atas. Cucuk ke bawah dan cucuk ke bawah and then boom ke atas. Di sini kita nampak. Okey, kalau saya tandakan satu line kat sini, kita ada satu pergerakan ke bawah and then the boom ke atas. This is your fake out level. Okey. Saya tandakan. Okey, pergerakan yang ni, yang candlestick merah ni turun ke bawah and then the boom ke atas. So ini adalah fake out. Dan you perhatikan di sini kita ada 1 2 3. Saya besarkan sikit. Kita ada 1 2 3 significant support yang exactly sama baris. Okey. Kita ada S1, S2, S3. S1, S2, S3. Exactly sama baris. So menjadikan calon tempat entry kita yang paling baik. Saya tandakan di sini S1, S2, S3. This is very very important. And then you perhatikan di sini kita ada resistance exactly sama baris. So this is your SSR. Inilah tempat yang cantik. So apa kita buatlah, ambil kotak and kita tandakan daripada shadow paling bawah, tempat dia break ke bawah ni. Okey, sampai level fake out level ni, sampai tempat last kali dia buat significant support. 1 2 3 boom ke bawah and then naik atas. Boom ke bawah naik atas. So di situlah kita akan dapat entry yang sangat-sangat berkualiti, dan dia akan trigger di sini. Trigger di sini and then you see berapa banyak kita punya profit kalau you dapat entry di sini. Floating lebih kurang dalam 4 pip, 5 pip, price pergi maksimum sampai 275 pip. And then dekat sini kenapa price terjun? Kita ada another fake out R1, R2. Di sini ada double S. Okey, untuk video seterusnya saya akan ceritakan tentang yang atas ni pula. Hingga bertemu kembali video seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.